Apa kabar para mager people tapi doyan film petualangan? Gak bosan-bosan Air Gripper ngupload video lagi untuk terus berusaha menyajikan review film terbaik untuk kalian simak. Spesial untuk kali ini, Air Gripper akan mengajak kalian bernostalgia dengan memberikan klip seru dan review sebuah film yang berjudul The Descent tahun 2005. Film ini bercerita tentang sekelompok strong woman yang melakukan petualangan di sebuah goa yang masih perawan. Saking perawannya, lubang dan setiap celah goa ini masih menyimpan banyak misteri, bahkan dihuni sosok yang sangat mengerikan. Penasaran dong seperti apa ketegangannya? Untuk itu tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari keseruan tiga sahabat yang sangat menyukai segala macam petualangan ekstrim sejak mereka duduk di bangku SMP. Bahkan meski sudah berkeluarga, si mamah muda dan energik bernama Sarah masih suka gila-gilaan seperti ini. Hingga suaminya pun sudah biasa berbaur dan terlihat akrab, terutama dengan teman Sarah yang bernama Juno. Setelah puas berlibur dengan teman-temannya, Sarah benar-benar merasa bahagia. Tapi lain halnya dengan suami Sarah yang dari tadi terlihat diem aja. Sungguh tak disangka kecelakaan yang akhirnya berujung maut membuat Sarah kehilangan suami dan anak semata wayangnya. Sarah yang baru sadar pun benar-benar syok atas kenyataan pedih yang baru saja ia alami. Jess? Jesse! Satu tahun berlalu setelah insiden tragis itu, Sarah bersama Beth sedang OTW menuju sebuah pondok untuk menemui Juno dan teman mereka yang lainnya. Karena rencananya, mereka diajak Juno berpetualang ke dalam Gua Boreham yang berada di Taman Nasional. Mereka pun sudah tidak sabar bertemu dengan Juno yang sejak kematian suami Sarah pindah dan ngontrak di Zimbabwe. She's a piece of work, man. Yeah, and left pretty quickly. Akhirnya tiga sahabat ini kembali berkumpul untuk menjelajahi goa esok hari. Juno pun menyambut baik kedua temannya ini setelah sekian lama gak bertemu. Di tengah kebersamaan mereka, datanglah si paling adventure bernama Holly, yang merupakan teman baik Juno di dunia perbolangan. Mereka pun berharap Holly bisa menjadi pemandu yang baik saat menjelajahi Goa Boreham yang terkenal itu. Di keesokan harinya, Juno membangunkan teman-temannya untuk segera berangkat menuju goa. Bahkan ia merentangkan selangkangannya sampai celingannya menganga, plusnya hiliwir sebagai mood booster buat teman-temannya biar makin semangat. Setibanya di lokasi parkir, mereka bergegas prepare untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan karena Juno mah sudah profesional, ia tidak membutuhkan buku petunjuk Gua Boreham lagi. Lalu setelah persiapan beres, Juno yang paling tahu tentang goa akhirnya memimpin perjalanan. Sampailah mereka di goa bawah tanah yang terpencil dan sepertinya sudah tidak terawat. Lalu tanpa berlama-lama, para strong woman ini mempersiapkan peralatan untuk menuruni goa.
Sarah benar-benar kaget saat ia mengusik kawanan badut penunggu goa yang sedang pada tidur. Lalu Juno mengajak mereka melanjutkan penjelajahan dengan menuruni lubang sempit lagi. Okay. Semakin jauh memasuki goa, mereka benar-benar kagum saat melihat ruangan goa yang begitu besar, terutama dengan Sarah. Terlebih ia baru pertama kali ngebolang ke dalam goa seperti ini. Mom, let's see. Singkat cerita, mereka beristirahat sambil ngomongin kenangan 1 tahun yang lalu. Kemudian Juno meminta maaf karena selama itu ia tidak pernah menemani Sarah yang terpuruk akibat kehilangan keluarga kecilnya. Tapi daripada membahas hal yang membuatnya bersedih, Sarah memilih untuk lanjut melihat-lihat keadaan goa. What's up with her? Saat Sarah menemukan sebuah lubang sempit, Becca heran karena jalur tersebut tidak pernah disebutkan di buku petunjuk. Tapi menurut Juno justru hal-hal menantang semacam inilah yang sebenarnya ia cari. Kemudian Juno mengajak mereka untuk segera memasuki jalur sempit tersebut meskipun harus dengan merangkak. Sarah yang membawa perlengkapan akhirnya terjebak dan sulit untuk melanjutkan perjalanan. Melihat penderitaan temannya, Beth pun langsung membantu, terutama untuk menenangkan Sarah agar ia tidak semakin panik. What are you so worried about, Sarah? What are you so afraid of? Hey, listen. I'm gonna move slowly. That's it. Grab my arm. Okay, come on. Okay, move now. Tepat pada waktunya, Beth berhasil menyelamatkan Sarah sebelum terkubur di lubang yang kini sudah tertutup reruntuhan. Tapi menurut Becca, goa ini masih punya 2 jalur lagi untuk keluar, seperti yang sudah tertulis di buku panduan. Sontak Juno pun terdiam dan terlihat penuh dengan penyesalan. Lalu ketika yang lain mulai curiga, Juno akhirnya mengaku jika goa ini bukanlah goa Boreham seperti rencana awal mereka. Karena menurutnya goa itu adalah goa wisata dan kurang menantang untuk dijelajahi. Makanya, ia lebih memilih goa asing ini yang menurut selentingan kabar masih penuh dengan misteri. Terlihat Becca dan yang lain pun kesal dengan ambisi Juno yang malah membawa mereka terjebak di goa ini. Apalagi ketika Juno mengatakan bahwa belum ada 1 orang pun yang pernah menjelajahinya. Jadi jika goa ini berhasil mereka jelajahi, Juno bisa memberikan nama untuk goa perawan ini. Tapi karena malah jadi kacau, mereka pun akhirnya mencari jalur keluar secepatnya. No, you couldn't get away fast enough. Break ground. It's a small chance. Let's go. Just don't move. Tak jauh dari lokasi tadi, mereka menemukan jurang yang sangat dalam. Dan karena tak ada jalur lain, mereka pun berusaha untuk melewatinya. Kemudian Becca bergegas membuat jalur agar yang lain bisa dengan mudah melewatinya. Meskipun ia sadar, tali yang mereka miliki tinggal sedikit akibat ketimbun neruntuhan ketika longsor tadi. Di tengah perjuangan Becca, ia melihat sebuah pancuh yang sepertinya bekas petualang lain. Benda ini pun tentu saja dimanfaatkan oleh Becca untuk melanjutkan misi membuat jalur. Well done. The red roof. Okay. You're okay, you're safe. Ugh.
Rupanya pancuh temuan BK tak kuat menahan tubuh beserta beban hidup Juno. Akan tetapi si Bolangwati ini berhasil selamat meskipun tangan BK terluka akibat insiden ini. Kemudian Juno mengatakan jika pancuh seperti ini sudah tidak digunakan lagi oleh para pendaki. Jadi bisa dibilang benda ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Setelah berhasil melewati jurang, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari jalur keluar. Tapi tak lama kemudian, mereka menemukan lukisan kuno seperti gambaran peta goa ini. Lalu ketika mengecek keseluruhan lukisan, mereka melihat dua buah simbol goa. Beth pun merasa yakin jika itu adalah simbol pintu masuk dan pintu keluar dari goa ini. Dirasa perkataan Beth benar, mereka seolah punya harapan untuk bisa keluar dari dalam goa. Singkat cerita, Juno terlihat kesal saat jalur yang mereka lalui malah buntu. Tapi ketika menggunakan gasolin, ia menemukan jalur lain yang sepertinya tembus ke jalur keluar. Rupanya jalur ini malah membuat Holly terperosok dan membawa mereka semakin jauh ke bawah tanah. Lalu Juno dan yang lain bergegas menolong Holly yang mengalami patah tulang parah di cekernya. Saat semua orang menolong Holly, Sarah penasaran dengan sebuah jalur yang berada di belakangnya. Lalu tak lama kemudian ia menemukan sebuah helm jadul yang sepertinya milik penjelajah goa di masa lalu. Sarah benar-benar kaget setelah menemukan sosok misterius di kedalaman goa. Lalu ia berusaha menjelaskan kepada teman-temannya tentang apa yang baru saja ia saksikan. Akan tetapi Juno dan yang lain tidak percaya. Malahan mereka menganggap jika Sarah cuma halu akibat kelelahan saja. Bahkan daripada mikirin yang gak jelas, mereka lebih peduli terhadap Holly untuk segera dibawa keluar dari goa ini. Right, Tana! Sungguh tak disangka mereka tiba di sebuah lokasi, tempat tulang-tulang hewan berserakan. Mereka pun kini semakin panik, takutnya ada sosok predator di dalam goa. What is this place? Hundreds of them. Come on. There's no breeze, it could be any one of these tongues. Hello! Please! No. Akhirnya sosok yang dikatakan Sarah kini sudah menampakkan diri. Keadaan ini membuat mereka benar-benar kesulitan untuk melanjutkan pencarian jalan keluar. Serangan makhluk aneh telah berhasil nyupang leher Holly hingga ia pun tewas seketika. Serangan dadakan ini pun membuat mereka terpisah demi menyelamatkan diri masing-masing. Aduh, dikira makhluk aneh. Juno malah menghantam leher Beth menggunakan kapak pendakian. Terlihat Beth pun tak berdaya menahan perih dan sakit bagaikan kesel kampak seutuhnya. Di tengah perasaan yang bersalah, Juno yang panik akhirnya meninggalkan Beth untuk ia jadikan sebagai umpan. Karena dengan cara inilah Juno bisa kabur ketika makhluk aneh kembali mendekat.
Di sisi lain, Becca dan Sam masih mencari jalur keluar sambil menunggu teman-temannya. Namun tanpa ada yang sadar, keberadaan mereka sudah diketahui oleh salah satu makhluk aneh. Rupanya makhluk penghuni kegelapan ini merupakan pemangsa manusia juga. Sarah yang terpisah dari teman-temannya pun berusaha tetap tenang saat makhluk-makhluk ini memangsa Holly. Panggilan dari Juno akhirnya membuat makhluk-makhluk ini pergi untuk mencarinya. Hingga Sarah pun bisa bernafas lega setelah dari tadi ia mencium bau hapek dari sosok penghuni goa. Lalu ketika Juno menemukan sebuah tanda panah, makhluk yang memburunya kini berada tepat di atas Becca dan Sam. Dari kejadian ini mereka akhirnya tahu bahwa makhluk penghuni goa itu buta dan hanya mengandalkan pendengarannya saja. Kembali kepada Sarah yang sedang mencari sesuatu yang berguna dari gundukan bangke. Bahkan ia mengambil beberapa peralatan yang masih menempel di sisa tubuh Holly. Untung saja Juno keburu datang sebelum Becca dicupang penghuni goa. Lalu Juno mengabarkan bahwa Holly dan Beth sudah tewas oleh makhluk penghuni goa yang sepertinya suka berburu hewan juga di permukaan. Kemudian Juno memberitahu tentang tanda panah yang sempat ia temukan. Ia pun merasa yakin tanda itu dibuat para penjelajah pada masa lalu sebagai penunjuk jalan keluar. Lalu ketika Sam bernafsu untuk segera mengikutinya, Juno mengajak mereka untuk mencari Sarah terlebih dulu. Sarah baru tahu ternyata Beth turut menjadi korban makhluk-makhluk penghuni goa. Lalu dalam kondisi yang sudah melemah, Beth menceritakan kelakuan Juno yang telah dengan tega meninggalkannya. Tak sampai di situ, Beth pun menceritakan perselingkuhan Juno dengan suami Sarah yang sebenarnya sudah lama ia ketahui. Ia pun menunjukkan kalung milik Juno yang merupakan pemberian suami Sarah. Anjing! Saat Sarah benar-benar emosi, mereka mendengar kedatangan makhluk penghuni goa. Lalu Beth meminta Sarah untuk segera menghentikan penderitaannya daripada ia harus tewas di mukbang makhluk goa hidup-hidup. Setelah menghabisi makhluk goa yang masih bocil, datanglah sang ibu yang sedang mencari keberadaan anaknya. Lalu Sarah buru-buru menjauh sebelum diamuk seorang ibu yang kehilangan anaknya. Tak cuma ibu dan anaknya saja, kini giliran bapaknya yang sedang mencari keluarga kecilnya. Kepedihan yang dialami Sarah menjadikannya sosok strong woman, hingga berhasil menghabisi satu kakak dari makhluk penghuni goa. Lalu ia bertekad mencari Juno untuk meminta pertanggungjawaban atas perselingkuhan dan perbuatannya terhadap Beth. Mendengar teriakan tersebut, Becca merasa bahwa Sarah pasti sedang diserang makhluk goa. Lalu Sam mengajak mereka bergegas kabur, mengikuti jalur panah yang sudah mereka temukan. Tapi bagi Juno, ia akan tetap mencari Sarah meskipun kedua temannya sudah pergi duluan. Setibanya di tepi jurang yang tadi, Sam yang tidak membawa peralatan lengkap tentu saja kesulitan untuk melewatinya. Namun karena ia tak mau kembali ke teman-temannya, Sam akhirnya nekat sespidermanan dengan berbekal tali yang hanya cukup untuk gelayutan saja. Ah!
Meskipun Sam berhasil mengalahkan makhluk goa, ia akhirnya tewas setelah terkena serangan makhluk aneh. Sementara Becca yang histeris tidak sadar jika makhluk goa yang lain sedang mengintainya dari belakang. Akhirnya Juno bisa sedikit merasa lega meskipun telah kehilangan Sam dan Becca. Kemudian ia berusaha kembali ke jalur yang tadi. Kali aja makhluk-makhluk itu sudah pada pergi. Juno benar-benar tak menyangka ternyata Sarah masih hidup. Lalu ketika Sarah pura-pura menanyakan kabar Beth, dengan watadosnya Juno menjawab jika teman mereka itu sudah dimangsa makhluk goa. Lalu sambil menahan emosi, Sarah mengajak Juno untuk menuju jalur keluar. Pantas saja makhluk-makhluk goa itu tidak terdengar. Rupanya mereka sedang berpose layaknya boyband untuk menunggu kedatangan makanan mereka. Ya, kalau sudah begini, Sarah dan Juno tidak punya pilihan selain beradu mekanik sampai rungkan. Setelah menghabisi komplotan makhluk goa, kini giliran Sarah untuk menuntut balas terhadap Juno. Karena makhluk goa malah semakin banyak berdatangan, Sarah akan membalas perbuatan Juno seperti yang Juno lakukan terhadap Beth. Setelah sempat terjatuh, Sarah pun melihat mulut goa yang sedang ia cari. Kemudian ia bergegas kabur melewati lubang yang biasa digunakan makhluk goa untuk berburu di permukaan. Ternyata semua ini cuma halusinasi Sarah yang sebenarnya masih terjebak di dalam goa. Terlepas dari keberadaan makhluk goa yang masih penuh misteri, penderitaan Sarah ternyata berawal dari ambisi Juno yang ingin menjadi seorang penemu goa perawan. Padahal seperti yang kita tahu, goa tersebut telah menjadi goa kematian bagi para petualang sebelumnya. Bahkan kelakuan Juno si pelakor turut menambah penderitaan Sarah yang sampai saat ini masih terjebak di dalam goa. Dan kita belum tahu nih, seperti apa kelanjutan nasib Sarah di tengah ancaman makhluk-makhluk menghuni goa. Jika video ini tembus sampai 1000 like, Epiclipper akan lanjut ke sequel yang kedua. Dan jika ada tambahan tentang film ini, komen guys ya. Segitu saja untuk clip dan review kali ini. Tonton video Epiclipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. And you already know, turn that to-